dalam beberapa hari ini ada sementara persiapan untuk misa pentabisan Bapak Uskup yang baru. Kira-kira Mama punya perasaan bagaimana? Pas mau masuk ikut tapi sing bisa karena dibatasi. Mama punya perasaan bagaimana kira-kira? Iya. Sebagai umat Katolik kan pasti ada keinginan untuk hadir, ya bisa menyaksikan langsung, tetapi tong kan harus sesuaikan dengan situasi. Iya. Harus patuh pada aturan pemerintah. Jadi kalau memang tidak dapat undangan, ya biar nanti kita pantau saja dari live TV ya, ada streaming. Tidak ada masalah untuk beta secara pribadi, beta tetap mendukung dalam doa ya. Dan semua ini kan untuk kebaikan. Kalau semua memaksakan kehendak untuk hadir, kan pasti kan tidak bisa ya. Jadi beta tetap mendukung dalam doa, bersyukur untuk kesempatan ini. Semoga semua jalan lancar. Iya. Iya Maya, tetap biar saya bisa hadir tapi tetap dukung dalam doa. Ya. Semoga acara besok ini bisa jalan dengan baik. Ya, terima kasih untuk waktunya. Tuhan berkati. Nah, saudara semua, tanggal 23 April ini akan dilaksanakan perayaan misa pentabisan uskup baru Keuskupan Amboina. Pasti katong semua senang ingin terlibat langsung dalam perayaan ini. Tapi sing semua katong bisa ikut karena undangan dibatasi. Karena katong masih ada dalam masa pandemi COVID-19. Tapi saudara, jangan kecewa. Karena biar katong di rumah saja, tapi katong masih bisa ikut perayaan ini secara online. Jadi, bagi umat yang sing bisa ikut misa secara langsung, bisa ikut misa secara online lewat YouTube Komsos Amboina.